Cukup. Cukup, anakku. Bujang, pukulanmu sangat bagus. Semua ilmu yang telah guru miliki sudah kuturunkan semua untukmu, tanpa ada yang kusembunyikan. Terima kasih, guru. Mari. Kau harus ingat, anakku. Sebagai seorang satria, kau harus berjanji untuk melaksanakannya. Apa itu, guru? Bagaimanapun hebatnya sebagai satria, tapi bila kau melanggarnya, maka akan celakalah dan sia-sialah semua ilmu yang kau kuasai. Guru. Anakku, aku percaya suatu kali kau akan menemui seorang wanita yang mungkin mencintaimu. Tapi kuperingatkan, jangan sekali-kali kau tergoda dengan wanita yang sudah bersuami. Ingat itu. Baik, guru.
Dewata Maha Agung, ia telah mengabulkan permintaan kita. Guru, benda apa itu? Ujang, aku akan membuatkan senjata yang paling ampuh untukmu. Sebuah pedang. Ah, pedang? Ya. Buat apa? Bukankah guru selalu bicara tentang ulas asih, tentang perdamaian, cinta kasih sesama umat? Kurasa itu tidak perlu. Lagi pula saya tidak punya musuh. Dan ilmu yang guru turunkan kepadaku, itu sudah cukup. Semua itu memang betul, Bujang. Tetapi kau harus ingat, aku sudah tua. Tidak mungkin aku terus menemanimu. Suatu saat, ajal akan menjemputku. Guru. Bujang, kita tidak bisa mengelak dari kodrat alam. Aku pasti akan mati. Inilah yang menjadi pemikiranku. Aku rasa malam ini seharusnya aku berterus terang padamu. Ah, Bujang, sebenarnya aku bukanlah ayah kandungmu, nak. Ah? Ah, jadi siapa kau sebenarnya? Dari mana keluar orang tuaku? Hah? Eh, sabar. Bujang. Ini kesalahanmu yang paling utama. Kau belum bisa mengalahkan emosimu sendiri. Kelakuanmu ini akan mencelakakan dirimu. Aku belum selesai bercerita, Bujang. Kau telah berprasangka. Apa kau anggap aku yang membunuh kedua orang tuamu? Hmm? Ayo jawab. Maafkan saya, Guru. Sudahlah, Nak. Aku akan ceritakan tentang kedua orang tuamu. Ibumu bernama Dewi Wulandari. Ia seorang pendekar wanita yang tangguh. Banyak pendekar yang ingin mempersuntingnya, namun tak seorang pun yang berhasil mengalahkannya. Karena itu, diadakanlah sayembara bagi seluruh pendekar. Dan bagi pendekar yang berhasil menjamah tubuhnya yang terlarang, ialah yang bakal menjadi suaminya. Pertandingan ditunda ketika menjelang malam. Namun banyak pendekar yang sengaja tidak pulang. Bahkan ada di antara mereka yang sengaja mencari kesempatan, meskipun dengan cara yang licik. Yang penting bisa memiliki Dewi Wulandari. Ibumu itu, Bujang Karana. Hey!
Pertandingan dilanjutkan keesokan harinya, di mana ibumu berhadapan dengan Maesa, seorang pendekar yang sangat licik dan penuh dengan keserakahan. Tidak dikenal asal-usulnya. Dia bernama Mahendra. Dialah yang akhirnya menjadi suami ibumu. Dia ayah kandungmu, Nak.
kebahagiaan kedua orang tuamu itu tidaklah berlangsung lama. Malapetaka datang menghampiri mereka. Mahendra, Maesa Picak dan Barong Ulung mencarimu. Hati-hati. Ayo, Maika, ayo. Kang, selamatkan istriku. Dewi, lari. Kakak, sakit. Kakak, pelan-pelan. Thank you.
memaafkan saya, Guru, karena telah berani berbuat lancang. Anakku, aku telah bersumpah pada kedua orang tuamu untuk mendidikmu dan membalaskan dendam atas kebiadaban Barung Wulung. Karena itu, aku akan melengkapi dirimu dengan pedang yang akan kubuatkan ini. Oh, terima kasih, Guru. Tapi, di mana saya harus menemui Barung Wulung? Entahlah, hanyalah kuingatkan, ilmunya sangat tangguh dan berbahaya. Ilmu yang dimilikinya hanyalah dipunyai orang-orang yang sesat dan berjiwa iblis. Barung Wulung. Apa yang sedang kau pikirkan, Kanda? Kekuasaanku. Aku semakin tua, tapi tidak ada yang meneruskan. Semakin lama, aku semakin tidak berdaya. Bukankah masih ada Mahesa Picak? Tapi aku ingin keturunanku yang meneruskannya. Tapi harapan itu hancur berantakan karena kau mandul. Kau tidak mampu memberikan aku seorang anak pun, tidak satu pun. Kenapa kau salahkan aku? Ini semua sudah kehendak Duhata yang agung. Kenapa aku sebagai wanita yang harus menanggung beban? Mungkin kau sendiri yang tidak subur. Diam! Mahesa, apa pendapatmu? Menurut hamba, biarlah kekuasaan ini tetap dipegang oleh tuanku. Namun tuanku harus mempunyai pelindung diri untuk berjaga-jaga, untuk menghadapi semua bencana yang mungkin akan menyerang diri tuanku. Apa maksudmu? Menurut hamba, sudah saatnya tuanku memiliki sebuah senjata yang sangat ampuh. Senjata apa itu? Hamba mendengar seorang empu, Empu Bardah namanya. Dia pandai besi yang sangat terkenal. Mungkin beliau bisa memberikan kepada tuanku sebuah senjata yang sangat ampuh untuk menolak semua bencana. Benar juga pemikiranmu. Baiklah, besok kita temu empu itu. Baik, tuanku. Sana.
Bagus anakku. Buat apa kau membunuh orang yang sudah tidak berdaya? Keparat! Kau pasti anak buah Barong Wulung. Huh? Jangan pura-pura. Kau telah membunuh ayahku, ya kan? Lalu harta bendanya kau rampok. Mengapa kau habisi seluruh keluargaku? Kenapa? Apa maksudmu? Tadi kau katakan aku anak buah Barong Wulung. Ternyata dugaanmu keliru. Jadi, siapa kau sebenarnya? Namaku Pujangkarana. Aku sendiri sedang mencari Barong Wulung. Dia telah membunuh guruku dan mencuri pedang Halilintar. Rupanya kau tidak mau diajak bersahabat. Kalau begitu, aku pergi saja. Dan untuk selanjutnya, kita tidak usah saling bermusuhan dan saling mengganggu. Kok bisa tuh, Pak? Iya, ya. Mari, mari. Mari. Ayo, silakan. Silakan. Mari, Bun, silakan. Silakan. Sama dia. Mari. Boleh saya tanya, Pak? Ada apa, Den? Apa Bapak pernah dengar nama Barong Wulung? Kenapa, Pak? Buat apa kau mencari Barong Wulung?
Kau tahu siapa dia? Ia telah membunuh guruku dan mencuri pedang Halilintang. Jangan halangi perjalananku. Anak muda, sebelum kau hadapi dia, lebih baik kau hadapi dulu aku, Mahesa Pijak. Serang! Aku tidak suka akan laporanmu. Seakan-akan kedua anak muda itu berbuat sesukanya terhadap diriku. Apa kamu tidak mampu menangkapnya dan membawanya ke hadapanku? Biar aku tahu wajah mereka yang menentang diriku. Mereka bukan tandingan, Barong Wulung. Apa susahnya menangkap mereka? Katakan kepada Mahesa Pijak. Itu soal kecil. Bisanya hanya menjual obat. Mana buktinya? Mana? Diam! Itu bukan urusanmu. Mahesa, aku pikir lebih cepat lebih baik. Cepat kerjakan. Baik, tuanku. Ayo. Serang Barong Wulung dan Mahesa Pijak. Aku mengerti perasaanmu, karena aku pun mengalami hal yang sama. Pengorbanan ibuku tak bisa kulupakan. Ia mengorbankan jiwanya agar aku bisa melihat dunia yang kejam ini. Maafkan aku, Bujang, karena aku telah mencurigaimu. Tidak apa-apa. Sudahlah, lupakanlah itu semua. Di antara kita tidak ada apa-apa. Empu Berdalah sebagai pengganti kedua orang tuaku, juga sebagai guruku. Tapi sayang, nasibnya tidak beruntung. Sudahlah, Dewi. Semua sudah jadi kehendak Yang Dewata. Bukan itu. Barong Wulung sangat kuat sekali. Kau takut? Tidak. Aku tidak takut. Jadi? Sekuat apapun Barong Wulung, aku akan tetap membunuhnya. Karena sifat dendamku seperti api di depanku ini. Aku mengerti perasaanmu. Tapi sebaiknya kita bersatu, sama-sama hancurkan Barong Wulung. Terima kasih, Bujang.
Pedang itu tidak cocok untukmu. Itu milik orang lain. Mau apa kamu datang kemari? Rupanya empu masih ingat pada saya. Saya inginkan empu membuatkan saya senjata yang ampuh. Saya ingin menjadi orang yang paling berkuasa di jagat ini. Tidak mungkin. Cuma Sang Hyang Dewata yang menguasai jagat ini. Maaf, aku tidak bisa memenuhi permohonanmu. Empu mengira saya tidak mampu membayarnya. Hebat. Pedang ini cukup pantas untuk aku miliki. Iya. Jangan, Barong. Benda itu tidak cocok untukmu. Biar aku buatkan yang lain. Pedang ini cukup pantas untuk melindungi diriku. Kenapa harus diberikan pada orang lain? Jangan. Pedang itu akan memusnahkan dirimu sendiri. Omong kosong. Guru. Guru. Cukup dulu, anakku. Ujang, pukulanmu sangat bagus. Semua ilmu yang telah guru miliki sudah kuturunkan untukmu tanpa ada yang kusembunyikan. Terima kasih, guru. Thank you.
bujang anakku, jangan sekali-kali kau tergoda dengan wanita yang sudah bersuami. Ingat itu. Harta atau nyawa? Harta dong. Bereskan. Pengawal-pengawal, serang! Mana? Berhenti! Aduh! Jangan kasar dong! Jangan! Aduh! Barang kita! Sama! Tolong! Ah.
Buat apa? Anak cantik kau repot-repot mencari barang ulung. Akan ku bunuh dia. Dia membunuh ayahku. Apa aku tidak salah dengar? Membunuh barang ulung. Lihat cicak saja kau akan menjerit. Hajar. Pengawal, jaga dia. Baik. Pak, sebentar Pak. Numpang tanya Pak. Ada apa Den? Apa Bapak tahu sarang barong ulung? Saya tidak tahu Den. Benar, saya tidak tahu. Tunggu Pak. Nih, jangan Den. Apa Bapak tahu sarang barong ulung? Saya tidak tahu Den. Benar, saya tidak tahu. Tunggu Pak. Nih, jangan Den, sudahlah. Pak Mali, terima saja. Di mana Pak sarang burung gulung? Di sana Den. Iya, di sana. Terima kasih Pak. Kau memang pintar Mahesa Pijat. Kau tahu saja seleraku. Tapi perempuan ini rada liar tuanku. Setan. Jadi kau yang bernama Baron Wulung? Rupanya kau sudah mengenal aku. Laki-laki. Kau bertambah manis kalau sedang marah. Kau telah membunuh ayahku. Ketika aku sedang tidak ada, laki-laki berarti perempuan. Bicara seenaknya. Bicara apa kau ini? Kau memang tidak kenal aku, tapi kau pasti tahu Lurah Sendang Wangi. Jadi kau putrinya Lurah Sendang Wangi? Ya. Iya. Dan aku akan menuntut balas kematian ayahku. Daripada repot-repot untuk menuntut balas segala, bagaimana kalau kita berdamai saja? Aku sudah menguasai desa ini, dan sebentar lagi aku akan bersiap-siap untuk menundukkan kerajaan Madang Karana. Kalau aku menjadi raja, apakah kau tidak berminat untuk menjadi permaisuriku? Mahesa, buka ikatannya. Aku ingin mencoba wanita keras kepala ini. Baik, tuanku. Thank you.
Siapa itu? Tangkap dia! Ikut campur. Ini bukan urusanmu. Lepaskan. Dia sudah banyak membunuh anak buahmu. Tidak bisa. Lepaskan. Ayo. Cepat. Ya! 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 Ugh!
Tolong lu. Kau yang membunuh Empu Barada dan mencuri pusaka pedang Halilintar. Pedang ini kini menjadi milikku. Dan seterusnya akan menjadi milikku. Ah!